What's up guys, kembali lagi bersama aku Geo. Nah kali ini aku akan ngajak kalian untuk membahas tentang film-film yang bertemakan masa pacaran di SMA. Nah ini Zendan sekarang lagi booming-boomingnya nih, gencar-gencar lagi bahas-bahas tentang film-film tersebut. Contohnya kalian tahu gak? Dilan 1990 sama Teman Tapi Menikah. Nah kalian pada nonton belum? Dan kita langsung aja ya, tanya-tanya tanggapan mereka sama seputar film-film ini dan seputar hubungan mereka atau pacaran-pacaran mereka. Langsung aja. Pertama kali pacaran kelas 2 SMP. SMP kelas 2. Lulus SMA mau masuk ke kuliah. SMP kelas 1. SMP kelas 7. SMP kelas 1. Kelas 10. Kelas 1 SMP. Rasanya pertama kali pacaran biasa aja, tapi rasanya kayak ada rasa yang baru. Pertama kali pacaran ya kaget sih, jujur kaget. Kayak kan kebiasaannya orang pacaran kan kayak gandeng-gandeng gitu, dan aku kan gak terbiasa, jadi ya risih. Ya kayak ada partner setiap hari, terus kayak yang ada yang nyemangatin kayak gitu. Deg-degan. Ya, itu sih, deg-degan. Ternyata begini. Ya, masih ikut-ikutan sih waktu itu. Senang. Ya pertamanya sih masih kayak temenan gitu sih. Kayak ya cuma saingan nilai gitu. Terus lama-lama jadi kemana-mana sendiri berdua terus gitu. Biasa aja. Enggak pernah. Untungnya enggak pernah. Pernah, karena waktu itu lagi sudah lama sendiri, terus akhirnya ada yang dekat, akhirnya pacaran dengan gak sengaja waktu itu. Pernah, kasian. Enggak. Pernah, karena dia buat nyaman, jadinya tertarik gitu. Enggak pernah. Pernah. Enggak. Pernah. 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 Waduh. Dilan aja, Dilan 1990. Dilan 1990. Kayaknya Teman Tapi Menikah. Dilan 1990. Belum dia jodohannya. Dilan 1990. Teman Tapi Menikah.